Berdosakah jika saya pakai kondom ketika menjimak isteri saya? Ha, ni yang mu nak tanya ni. Mu kona aku tu imam lah, apalah. Ha. Jawabnya, apa tujuan pakai kondom? Tujuannya untuk menjarangkan anak. Nampak? Bapa kalau jarang anak, kerana tak ada nak kejar. Ha, tak apa gitu. Nah, yang haramnya menjarangkan anak ataupun maknanya apa benda ni merancang keluarga kerana takut tak cukup makan. Kalau gitu syirik. Faham? Ha. Banyak mana anak pun nak makan, ada 30,000 kapal kargo sehari. Nak berapa sen sangat, mengingat Tuhan pasak sangat. Tapa dari ni makan kan anak pun tak takut nak beranak ramai. Mengingat kerajaan Allah, kerajaan terganu. Faham? Papa kedana. Nah. Nuh Allah tangguh ni bukan anak kita je. Anak geruk, anak rimah, anak gajah, anak usaha. Tuhan tangguh lah ke? Jadi jangan jarang anak kerana takut tak cukup makan kedara. Faham? Ha. Syirik jadi kufur kepada Allah. Syok rezeki.